missile dragon! You have defeated an enemy! Double kill! Teman, kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini kita akan menggunakan hero yang katanya nggak guna. Hero-nya nggak guna bang, buat apa main hero itu? Mending pakai hero ini, jangan pakai hero itu bang. Nah, hero-nya itu hero Vira, nggak pernah digunakan di ranked maupun di GM. Sebenarnya hero ini punya kelebihan ya, meskipun hero ini dianggap nggak berguna, tapi sebenarnya kalau di AoV itu setiap hero itu punya kelebihan dan kelemahannya. Jadi AoV itu gamenya benar-benar balance. Aku sukanya dari AoV gitu. Jadi benar-benar balance, coy. Nah, kalau Vira ini lebih enaknya itu dia tuh di build boost damage ya. Jadi benar-benar sakit banget, coy. Nah, kita udah mulai untuk build-nya sendiri, nanti kalian bisa lihat di deskripsi. Aku bakal menjelaskan yang gameplaynya dan kelebihannya sama kekurangannya seperti apa. Oke, jadi kalian pantengin aja, coy. Yuk, kita langsung ambil mid lane, coy. Nah, kita beli kalung dulu supaya mana kita nggak cepet habis. Tapi kalau kalian mau beli apa itu item yang mana itu juga bisa sih. Cuma tetap bakal cepet habis manamu. Nah, skill satunya sakit banget nih, coy. Bentar. Oke, dia sendirian tapi nggak bakal bisa dapet. Makan tuh damage. Wah, 650, mantap. Sebab itu dicek sama Ryoma-nya, bagus. Nggak, soalnya dia sendirian tadi, nggak sama teman-temannya, jadi nggak bakal takut dicuri aku. Aku nunggu level 2 dulu, coy, supaya bisa naikin skill 2-nya. Eits, nyo. Dikasih kecupan cinta, siap. Nah, kita lawan flash kan ini kan. Sebenarnya lebih enak di kita, coy. Kenapa? Karena kita instant kill, beneran. Ini hero kelihatannya diremehkan, tapi gitu, ini instant skill, coy. Udah ngomong aja belepotan. Aduh, bentar, kenapa? Usahakan skill 2-nya kena ke hero ya, bukan ke creep ya. Siapa, coy? Nah, entah, coy. Aduh, bagus banget mintanya, pak. Entah. Set. Gak apa, gak apa. Untuk kombonya skill 2, skill 1, sama skill 3. Tapi kalau musuhnya mau kabur, kalian pakai skill 2, 3, gak apa. Skill 2, lalu skill 3, gitu, gak apa. Tapi kalau musuhnya lagi deket kita nih, pakai skill 2, lalu skill 3, coy. Kenapa? Karena pasifnya dari Vira ini, dia ada magic wave-nya kalau skill-nya kena ke hero-nya musuh. Jadi, magic defense-nya musuh bakal dikurangin, gitu, coy. Oke, kita bantu atas dulu, yuk. Nah, kita jangan ke bawah dulu, coy. Kenapa? Karena di atas digeng, kan? Si quest kita ini nggak bakal bisa nahan sendirian. Nyot. Oke, kita belum level 4, ya. Kalau kita level 4, berantai, pak. Sungguhan, karena sakit banget, coy, Vira ini. Arcana juga aku taruh di deskripsi ya. Bentar. Jadi buat kalian yang pengen nyobain Vira, dicobain dulu di GM dulu aja. Ini aku main di GM. Kenapa Bang Diki nggak main di ranked? Bentar. Karena kalau main di ranked, coy, aku harus fokus mainnya. Nggak bisa main sambil ketawa-ketawa gitu. Nggak bisa, coy. Jadi sambil fokus mainnya. Bentar, kita bantuin kita nih. Ada skill 2 kita. Wah, tapi kalau dia nggak bisa di-an dong, karena dia udah skill 3-nya udah muncul. Kita beli sepatu dulu yang cooldown aja ya. Nah, skill 2. Nyot. Skill 3, pak. Makan tuh damage. Mati, pak. Nggak masuk akal damage-nya itu loh, pak. Kalau sekali kena combo, pasti mati musuhnya ini. Beneran? Nggak bohong aku. Ethan. Oke. Ethan, jumpa telah. Nice banget. Untuk build-nya, misalkan musuhnya banyak tank-nya, kalian bisa beli Bewit Agony. Tapi kalau nggak punya, nggak ada tank-nya musuhnya. Dikit ya, cuma 1 atau 2. Kalian cukup beli Hike Diadem.
Oke, Bang, apakah cuma beli apa magi atau apa itu punistio aja? Cukup di punistio atau langsung beli Op of Magi supaya tebel? Mending kamu main di Op of Magi, ada cooldownnya, HP-nya juga ada pasifnya kan, lebih tebel lagi kamu coy. Nah, jadi jangan cuma beli punistio aja, nanti kamu lembek, gampang mati. Nggak ada cooldown juga, nanti susah. Wah, gigi pak, belum gitu pak. Oke, kita bantuin. Kita abek-abek coy, sini coy, ayo. Bentar, ini dia. Aduh. Bentar coy, mati, yang sakit dong, demi gue. Bentar, tawih dong. Oh, nice banget, kecupan maut. Yeah. Dicium coy, dicium sama Viola pak. Siap. Cooldownnya, ultinya cepet ya. Kita pakai micil di grip gak apa-apa. Kita bantuin atas nih. Jadi kalian usahakan skill 2, 1, lalu 3 ya, supaya magic base-nya terasa. Atau skill dulu, pakai skill 1 nih, nah ya. Nah, ultinya lihat pak, makan tuh damage, kita flicker maju, nyot. Ultimate, ayo pak, sini pak, maju pak. Ampun. Gimana coy, Eden tuh, sumpah ini hero sebenarnya bagus banget, cuma di orang-orang di Indonesia terlalu berpatokan sama meta, dikit-dikit meta bapakmu. Sayang ada questnya tadi itu. Kalau nggak ada questnya tadi, bisa setengah HP-nya itu. Oke, sabar. Nice banget, kita bentar lagi mbak dulu coy. Kekurangannya, hero ini mananya boros banget. Meskipun kamu beli apa itu namanya, Pendant of Weight banyak, kalian tetap boros mananya. Nah, kekurangannya dia gampang pulang gini. Tapi kelebihannya, dia boss damage-nya sakit banget. Aku kapan hari itu lawan Murad, ada yang lawan apa itu, Murad lalu sama Kriknak. Auto mati pak, dia pak. Kita juga harus jaga-jaga sih. Kita lembek, tapi nggak selembek dia kalau kena kita. Beneran, nggak bohong aku. Mungkin nanti tak kasih highlight-nya di depan ya, di video di depan. Momen-momennya itu loh. Wes, sabar coy. Ini dia, ciuman maut. Aduh, kenapa pak? 1000 loh pak, Edan tuh, ultinya pak, waduh, iya, oncelok pak, yap, nih, makan tuh damage, makan tuh damage, balik coy, mati pak, aduh, kita mati juga dong, aduh, kena view-nya pak, sakit banget pak. Jadi gini coy, gameplay Conquer sama di Platinum itu beda, karena ternyata yang bilang itu apa itu? Wah, kalau kamu mainnya di GM nggak bakal aku lihat. Ternyata dia masih di Platinum, Pak, yang bilang gitu, Pak. Ya percuma, kamu angkat di Platinum pun ya mainnya cuma gitu-gitu aja. Buatan GM di Conquer udah pada angkat di Platinum, coy. Beneran? Jadi aku sebenarnya main di GM tuh supaya apa sih? Supaya aku bisa sambil ngomong. Kalau aku mainnya di Ranked, kalian tahu lah ya, aku kalau main Ranked tuh gimana? Yang biasanya lihat live streamingku di Nimo TV. Nah, serius pak, kalau main di Ranked nggak bisa aku main sambil bercandaan gitu. Oke, kita cicil ini coy. Entar ini view-nya maju dong. Bagus banget pinanya pak. Wedan pak, wedan. Kayak gitu loh pak damage-nya pak. Cium maut. Iya, kalau kita basing nge-kill atau assist, cooldown skill-nya bakal hilang semua coy. Nyomot, wedan. Gak masuk akal pak. Cuma 5 detik loh cooldown-nya loh. Cepet banget pak, ultinya loh. Dan skill 2, skill 1, ulti, wedan. Kombonya gitu pak ya, inget ya. Badiki kenapa beli sarung awal? Karena ada magic pills juga, magic pills. Jadi mengurangi magic defense musuh. Dan ada maksimum HP-nya. Nah cek skill 2, skill 1, dasmu hilang, wedan. Sekali dicium pak, nggak bergerak pak. Ciuman maut. Ayo, bentar, tarik lagi dong. Wah, minanya bagus banget ini pak. Eden. Oke coy, mantap. Fokus. Oke, kita coba sergap sini coy. Nah ini. Nah. Ini, skill 2. Aduh. Bentar coy, nggak kena ke ini flashnya. Kena ke violetnya malahan. Sabar coy. Jagain aku coy. Sama feriknya coy. Wah. Mati ini, harus mati ini. Karena kita menang jumlah. Oke. Oke, skill 2 dulu. Aduh. Keseruan. Mau kemana kamu? Aduh, ntar, jangan nafsu coy. Kita jangan nafsu ya, kita jagain lane kita coy. Ingat, cuma kita ngukil tapi tahu kita hancur, nanti musuhnya bisa comeback. Tuh kan, mananya kita habiskan.
aku nggak pakai yang akan namanya Julia Steel ya. Mati tuh. Tapi dong, gigi. Tapi aku pakai yang ada movement speednya. Bisa pakai assassinate, bisa pakai spirit. Supaya apa? Ngambil efek dari movement speednya, nambah 10%. Itu ngefek banget, Pak. Jadi kita nggak mudah keciduk, lebih lincah. Kalau kamu mau main Magic Light Steel juga boleh, asalkan musuhnya nggak ada hero kayak Airi. Lalu kayak, wah, questnya AFK dong. Wah, iya. Nggak ada Airi, suka, Sepis. Kamu mau pakai Magic Light Steel, akan nanya, kayak gajahku itu boleh. Tapi kalau ada kayak suka, lalu ada kayak Ras, Airi, mending kamu pakai yang movement speed aja. Atau kamu pakai Vortex di tengahnya juga boleh. Nggak apa, coy. Skill 2, skill 1, kesuain, mati kok, nah, dan lo, Pak. Sekali combo mati, Pak, sumpah, telah. Ulti langsung lah, nyol, makan tuh, Dipik. Domi, Wemi, siap. Sakit nggak tuh, ha? Ini gampang banget sih, ya. Skill 2, ulti, mati, Pak, ya Tuhan. Bablas yang ini. Eden, dah ini pionnya di belakang. Kita cium dulu, Pak. Iya, yeah, nggak bisa bergerak kamu, Pak. Duh, lu, dia nggak free dong. Dah, cai. Eden, sumpah sakit banget di sini. Ya, jadi buat build-nya kalian langsung beli HKD Adam aja. Kalau beli boomstick, kalian cuma bisa pasifnya itu apa ya? Cuma sesaat aja, ada udahnya 5 detik. Kan kalau ini pasifnya langsung kan, persenan. Makan tuh dimake, Pak. Skill 2. Ciuman mau mati, Pak. Juga nih. Dan berapa Pak dimake-nya, Pak? Skill 2. Enggak bisa lari, Pak. Mati ya, nah. Legendary Pak Fading-nya, Pak. Kita juga kayaknya nih. Dan Pak, onslaught lagi, Pak. Di onslaught musuhnya, di onslaught. Kayak lapor sih, Bang. Entar aja kita bersihin lane-nya aja terus kita balik. Nah, kita kembali, coy. Kita kembali bulan. Oke, jadi gimana menurut kalian? Apakah hero ini benar-benar sakit? Jadi ingat, kalian jangan terlalu terfokus sama hero-hero meta, hero-hero yang baru rilis. Tapi kalian tuh coba amati skill-skill hero yang lama-lama. Kayak Vira gini, Murad pasti instant kill. Tapi kita juga harus jaga-jaga, jangan sampai kena ultinya Murad. Itu loh, karena setiap hero ada kelemahannya, ada kelebihannya juga, coy. Itu enaknya di AoV gitu, jadi seimbang. Jadi nggak berat sebelah gitu, coy. Oke? Okay? Semoga kalian paham ya. Sekali lagi buat yang baru datang di channelku, maaf misalkan ngomongku agak belepotan, coy. Karena aku ini orang yang cerdil, nggak bisa ngomong L gitu loh, kambing emang. Tapi disyukuri aja lah ya, ciptaan Tuhan kok. Not! Nyot! Tinggal setengah, Pak. Tinggal setengah, tapi Pak. Wedan. Wah, mati Pak dia, Pak. Skill 2, skill 1. Aduh, ultiku mati. Hilang dong. Dia menghilang cuma, Pak. Nyot. Wedan, Pak. Mati dasmu, Wedan. Bentar aja. Yes. The end, yuk. Thank you. Kayaknya quest-nya AFK sih, musuhnya. Skill 2, Pak. Nyot. Sakit banget, Pak. Wedan. Itu. Habisnya tidak segitu loh, nanti loh. Wah, mati dong. Hilang anda semua. Ayo, sini. Dajah. Nyot. Gak mati Pak dia, Pak. Dada. Ini, gak ada mana gue, Pak. Pak, gak ada mana, Pak. Skill 2. Nyot, yum. Aduh, gak ada mana, Pak. Akhirnya, Oke. Jadi gimana Fennec-nya bagus banget? Dia bakal MVP kayaknya. Jadi benar-benar bagus banget kan? Kita yang MVP loh, Pak. Karena sakit banget ini, sumpah. Nanti bakal tak munculin highlight-ku yang lawan Kikna, lawan Murad. Sebenarnya bagus. Cuma timku mainnya nggak serapi ini. Jadi kayaknya ini bakal aku upload. Jadi bukan yang aku lawan Kiknak sama yang aku dapat triple kill juga. Ada yang dapat quad kill juga pakai ini. Sayangnya aku waktu itu live streaming, bukan record. Jadi nggak bisa ngasih highlight-nya. Gitu, coy. Mungkin yang triple kill masih ada kayaknya. Aku record waktu itu. Tapi tak tahu di bagian luar aja, karena musuhnya itu juga pasti
ada yang AFK juga. Nah ini kita juga AFK sih, si questnya. Tapi kita lihat apakah musuhnya ini platinum atau gold. Kayaknya suka ngebacut itu ya, kita cek di. Lihat nih. Oke, Conqueror. Conqueror. Conqueror, nah diamond. Diamond, nah kan, jadi udah bukti kan. Ya, jadi buat yang platinum yang ngebacot, wah mending kamu main yang ket aja, kalian naikin dulu aja ya. Tiamu naikin ke Conqueror baru kalian ngebacot coy. Oh, nice banget cangkemmu, seluk-seluk. Nah, oke. Jadi gitu aja coy, semoga kalian dapat materi di sini, dapat ya ilmu lah ya di sini ya. Kenapa aku pakai cooldown reduction, Bang? Movement-nya karena aku butuh cooldown-nya supaya ultinya lebih cepat. Dan kalau misalkan musuhnya ada tanknya banyak, kalian nggak usah beli GD Dem, langsung beli ke itu loh, Bewit Agony. Nah, lalu item terakhirnya kalian boleh beli Holy of Holies, atau enggak kalian beli item Magic Piece, misalkan banyak tanknya musuhnya. Oke, jadi gitu aja coy, semoga terhibur, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe buat yang belum subscribe. Dipencet juga tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan ketika aku update video baru. Oke, dadah, see you in the next video. Bye!